bandara menjadi salah satu prioritas selama 4 tahun pemerintahan Jokowi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan banyak bandar udara untuk menghubungkan daerah-daerah di Indonesia. Hingga tahun 2018 telah terbangun 11 bandar udara di Indonesia. Konektivitas itu diperlukan antara kota dan kabupaten dan provinsi, sehingga mobilitas orang, mobilitas barang itu semakin cepat. Harus Indonesia sentris. Titik-titik yang belum tersambungkan harus disambungkan. Itulah yang namanya konektivitas.